Ya, halo, apa kabar? Ya, kembali lagi bersama saya Digital Service Jam. Oke, kali ini saya akan memberikan tips dan trik tentang cara membypass atau cara mengatasi permasalahan lupa sandi atau akun Google. Sandi dan akunnya tidak tahu, jadi kita akan membypass atau mengatasi permasalahan ini. Kita kembali dulu ke menu awal. Kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga like-nya, dan jangan lupa juga di share ya. Oke, sekarang kita mengarah ke aplikasi. Ini adalah aplikasi MTK Tool. Di aplikasi ini kita akan melakukan proses bypass. Pilih di bagian RSS FRP, conteng RSS FRP, dan untuk tipe handphonenya masukkan aja tipe model handphonenya yang akan di bagian tipe model. Setelah itu kita akan siapkan handphonenya, lalu pencet tombol volume bawah dan atas bersamaan, lalu colok ke laptopnya, dan otomatis aplikasinya akan melakukan proses atau proses membypass akun Google-nya. Ya, ini sudah berjalan dan cepat, langsung finish. Oke, telah selesai dengan ditandai dengan notifikasi yang ada. Cabut USB-nya, lalu kita coba hidupkan handphonenya. Sekarang masukkan aja seperti biasa, yang seperti tadi, pilih Indonesia, terus next atau lanjutkan aja. Oke, untuk wifi bebas saja mau dimasukkan atau tidak, pilih lagi next, terus dia akan melakukan proses memeriksa info. Nah, di sini ada akunnya. Jadi tadi tidak ada pilihan lewati, sekarang sudah ada pilihan lewati, pencet aja lewati. Yang ini pilih aja lewati semua. Oke, sekarang tinggal lanjut aja di next aja. Ya, di sini ada pilihan atur sebagai ponsel baru. Pilih yang itu. Oke, handphonenya telah selesai melakukan booting dan penyetingan awal. Sekarang siap digunakan. Oke, itu aja info dari saya seputaran cara membuka akun, membypass akun, membypass Oppo A71. Oke, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, subscribe-nya juga, tombol loncengnya juga dipencet, dan untuk komennya juga silakan di komen mau bertanya seputaran elektronik dan yang lain-lainnya, silakan tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan jawab sebisa saya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.